Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Oke, teman-teman ya, dan di sini yang diinformasikan terkait dengan PP. Ini teman-teman ya, peraturan pemerintah atau peraturan turunan daripada undang-undang ASN ya, undang-undang ASN nomor 20 tahun 2023. Jadi lebih tepatnya jika teman-teman menyimak saja informasi yang ada dalam video ini supaya tidak gagal paham. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya dan kita menyimak bersama-sama video daripada Komisi 2 DPR RI berikut. Kita kan sudah meminta supaya tidak ada penghapusan tenaga honorer dan sudah ada komitmen antara pemerintah dan DPR, semua tenaga honorer itu akan pasti diangkat sebagai ASN. Ya, tepatnya sebagai P3K. Nah, ini yang sekarang sedang kita atur juga peraturan teknisnya, kapan mulainya, kemudian mana saja di tempat di mana gitu ya. P3K itu yang jelas semua tenaga honorer ya bersyukur atas doa selama ini perjuangan Bapak Ibu tenaga honorer. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah terus berusaha menyelamatkan nasib tenaga honorer ke depan. Di tahun 2023 lalu, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menetapkan penataan tenaga honorer harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Penataan tersebut mencakup verifikasi, validasi, dan pengangkatan honorer menjadi ASN oleh lembaga berwenang. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, saat ini Komisi 2 DPR RI tengah membahas mekanisme pengangkatan P3K bersama pemerintah melalui Kemenpan RB. Yang perlu digarisbawahi, tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada seluruh tenaga honorer. Setelah DPR RI berhasil memperjuangkan Undang-Undang ASN yang menjamin masa depan tenaga honorer, Ahmad Doli Kurnia optimis penataan tenaga honorer dapat selesai dalam waktu 1 tahun. Nah, selain daripada video tadi teman-teman ya, nah selanjut lagi kita dapat lagi informasi dari DPR RI, ini dari Bapak Doli Kurnia. Nah, di sini diinformasikan masih sangat-sangat baru, ini hari Kamis teman-teman ya, di mana alhamdulillah DPR pastikan PP pengangkatan tenaga honorer rampung bulan April. Nah, ini teman-teman yang bulan April. Doli mengatakan otomatis diangkat. Yang diangkat ini maksudnya tenaga honorer. Oke, kita bisa lihat bersama-sama. DPR RI telah memastikan bahwa peraturan pemerintah soal pengangkatan tenaga honorer akan segera disahkan. Hal itu disampaikan oleh Ahmad Doli Kurniawan selaku Ketua Komisi 2 yang membidangi urusan tenaga honorer di Indonesia. Jadi ini memang bidangnya Pak Doli Kurnia, teman-teman ya. Tentang tenaga honorer. Menurutnya, PP turunan Undang-Undang ASN tahun 2023 yang mengatur soal pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN paling lambat. Nah, yang ini perlu kita garis bawahi, paling lambat selesai pada bulan April 2024. Nah, ya, teman-teman ya. Sebab pihaknya bersama pemerintah hari ini sedang fokus menyusun draft rancangan peraturan pemerintah. Nah, ini ya, difokuskan yang dijadikan sebagai dasar pengangkatan rekan-rekan semua, terkhusus yang lagi menonton video ini. Amin. Kita sedang menyusun peraturan pemerintah yang insya Allah paling lama bulan April 2024. Ini dikutip dari situs resmi dpr.go.id pada hari Rabu 31 Januari 2024. Jadi media ini juga mengutip dari web resmi DPR RI, teman-teman ya. Selanjutnya, dirinya berjanji akan terus berkomitmen untuk mengawal pengangkatan pegawai non-ASN menjadi P3K. Alhamdulillah ya. Sebagaimana yang telah dinantikan oleh para pegawai honorer yang telah mengabdi kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena yang paling utama menurutnya, bagaimana 2,3 juta jiwa pegawai honorer yang telah terdata dan diverifikasi
oleh Badan Kepegawaian Negara bisa secepatnya diangkat secara otomatis menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Intinya adalah bagaimana yang 2,3 juta atau tenaga honor tersebut yang sudah terdata, terverifikasi secara otomatis diangkat menjadi P3K. Jadi ini memang sangat-sangat gencar disuarakan oleh DPR teman-teman ya, atau diusulkan. Sebab dia menyebut, dengan disahkannya PP turunan Undang-Undang ASN, dipastikan seluruh pegawai honorer tidak ada yang diberhentikan menjelang waktu penghapusan. Intinya tidak ada lagi tenaga honorer yang diberhentikan, yang di PHK-kan, yang diturunkan pendapatannya selama tidak mengganggu anggaran. Ada penambahan atau pembukaan anggaran baik pusat maupun daerah, tuturnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Terakhir, sebagai informasi tambahan, diketahui pemerintah akan menggunakan dua skema pengangkatan pegawai honorer, yaitu paruh waktu dan penuh waktu layaknya ASN pada umumnya. Adapun terkait mekanisme aturan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K paruh waktu akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri. Jadi untuk yang paruh waktu itu diatur melalui peraturan menteri. Bisa jadi itu peraturan menteri Pan-RB teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi terkait dengan PP atau peraturan pemerintah turunan daripada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dari DPR RI. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.